Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Gue happy banget guys, gue nggak nyangka temen gue bisa benerin beberapa mainan gue yang rusak loh. Nah rusaknya udah beberapa tahun ini. Nah ceritanya gini guys, kemarin kan gue ada bikin house tour video, terus gue ada share mainan gue yang lucu-lucu buat hilangin stres kan. Nah kan di dalam video itu gue udah bilang, ih sayang banget nih mainan gue favorit tapi rusak ya, elektroniknya rusak, ada yang bocor, ada juga mungkin kabelnya putus kan. Nah ternyata temen gue nonton, nah dia kontak gue, dia bilang, Rob, coba deh mainan lu yang kemarin rusak yang lu sebutin di video lu kasih gua, coba gua benerin, kalau bisa kan enak banget tuh, kayaknya mainannya masih bagus. Nah gua nggak nyangka guys, nih hari gua ambil balik mainan gua dari dia kan, dan serius udah bagus semua loh. Nah di video ini gua bakal share kalian guys, ini beberapa bener-bener mainan favorit gua loh. Oke, are you ready? Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel, yang belum jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Nah guys, ini adalah Interactive Eve sama Interactive Wally. Nah ini gue beli tahun 2008. Nah ini dulu gue beliin buat anak gue ya, terus jadi koleksi gue. Nah ini enak banget guys, jadi kemarin itu yang rusak si Eve, jadi yang nyala si Wally kan. Nah sekarang Eve-nya udah nyala guys, jadi mereka bisa saling ngomong interaksi gitu. Oke, gue nyalain ya guys. Oke. Lampu matanya udah nyala guys. Oke bentar ya, sekarang si Wally-nya. Tuh guys, mereka saling jawab guys. Wah ini kalau dibiarin bakal ngomong terus guys. Guys, ini mobil Cars yang gue beliin anak gue kalau nggak salah tahun 2009 ya. Nah, ini gede banget guys. Ini coba lihat perbandingan tangan gue dengan mobilnya. Nah, ini kemarin elektroniknya mati ya. Sekarang udah nyala guys. Nah, ini by the way, matanya bisa dimainin kayak gini guys. Nah, sekarang, nah ini suara-suaranya yang keren guys. Are you ready? Ka-chow! Nah guys, ini namanya Flick and Hopper Room Guard. Nah ini dulu gue beli buat gue ya. Nah ini gede banget tuh guys. Nah ini coba lihat perbandingannya dengan handphone gue ya. Nah ini kalau kita nyalain room guardnya, kalau ada yang lewat bisa bunyi. Tapi ini gue tes dia punya suara aja ya guys. Nah ini dulu dua-duanya nggak nyala ya guys, sekarang udah nyala balik. Nah sekarang kita tes si Hopper guys. Buddy, forget the ends. Join the Hopper gang. Listen, it's a bug eat bug world out there. Nah guys, ini Collector Edition Gru ya, dan ini Dancing Dave. Nah dari semua koleksi minion gua, dua ini kemarin yang rusak. Nah ini udah dibenerin temen gua. Oke, coba kita dengerin ya guys. Oke, ini gua onin dulu guys. Hello everybody, alright. Nah jadi kepalanya goyang-goyang gitu guys. Nah oke, kita, dia kalau nggak salah voice activation deh. Nah
Nah, selain voice activation juga ada tombolnya di sini, guys. Lucu ya, jadi mata sama kepalanya goyang, guys. Nah, yang ini Dancing Dave. Nah, ini kalau dipencet gini, guys. Waduh, rame banget kalau berdua sekali ngomong. Wow, hujannya gede banget, guys. Mudah-mudahan suaranya gak ikut kerekam ya. Nah, guys, yang berikut ini Anakin Podracer. Jadi kita bisa pencet ini atau button ini ya, atau juga kita bisa pakai remote-nya untuk nyalain, guys. Nah, ini nyalainnya gini, guys. Oke, tes dulu ya, guys. Nah, ini buat lampunya. Oke. Nah, are you ready, guys? Ini yang seru, guys. Nyalain full. Mati sendiri, guys. Kalau enggak, kita bisa pakai dia punya remote-nya ya. Nah, ini buat matiin. Ini buat lampu. Nah, ini buat nyalain tadi. Wah, oh, gila. Udah kayak berasa nonton The Phantom Menace lagi, guys. Nah, guys, habis lihat Anakin Pod Racing, mumpung lagi Phantom Menace, nah, siapa mau lihat Jar Jar Bing Dance, guys? Oke, okay, are you ready? Kita tinggal pencet, guys. Waduh, ramenya minta ampun. Matiin dulu deh, guys. Nah, guys, siapa villain favorit gue di Star Wars? Cuman satu, guys. Ini dia, guys. Darth Maul. Waduh. Oke, okay, are you ready, guys? Oke, okay, kita nyalain ya. Waduh, gila, guys. Jadi kalau pada awalnya lightsabernya keluar ya, kalau mati lightsabernya masuk lagi. Awesome, guys. Nah, guys, ini dia, guys. X-Wing favorit gua akhirnya bisa balik normal. Gila, mungkin dari semua yang dibenerin ini X-Wing sama Eve itu ya yang bikin gua paling happy, guys. Coba lihat size-nya sih, guys, sama tangan gua. Waduh, keren banget. Ini coba bukaan sayapnya segini gede nih, guys. Mantep banget. Dan movie quotes-nya banyak banget, guys. Oke, okay, are you ready? Kita pencet, guys. Nah, ini kalau dipencet lama, guys, lampu belakangnya nyala. Nah, sekarang kita fokus ke dia punya kokpit ya, guys. Nah, ini yang keren, guys.
Use the force, Luke. Luke, trust me. Luke, the force will be with you. There's five standing by. Lockhead 4 is in attack position. Nah, ini kalau nggak salah, kokpitnya bisa dibuka, guys. Nah, kelihatan Luke Red 5-nya. Nah guys, ini juga dua favorit gua guys, USS Enterprise. Nah ini USS Enterprise dari The Movie ya, tahun 2009. Nah ini dari The Next Generation, Jean-Luc Picard. Oke, kita pencet guys. Captain, engineering reports ready for launch. Nah yang ini kapal Enterprise-nya Picard. Nah guys, teman gue yang benerin mainan gue ini namanya Thomas. Nanti kalau kalian mau benerin mainan ya, siapa tahu dia mau ya, kalian bisa kontak sendiri. Nanti nomor handphonenya gue taruh di bagian description ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton ya. Semoga koleksi favorit gue ini menghibur kalian yang lagi ada di rumah. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.